Tria Aulia. Oke, ini kalian bisa lihat ya, connect dan dia tuh berfungsi. Ya ampun. Kita coba si mouse-nya. Ini tadi ini ya. Hai, kelihatan dong, please. Yu yu. Nah, ini kan kelihatan. Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau unboxing keyboard. Ini tuh belinya dari luar negeri di Shopee. Terus di sini. Nah, kalau kalian mau beli, kalian bisa langsung aja di description box aku letakkan linknya biar kalian langsung cus beli aja ke situ. Ini ya. Ya. Terus ini aku buka ya. Sebelum aku buka, kalian jangan lupa untuk like dulu videonya. Terus jangan lupa juga untuk komen. Entah komen apa gitu, terserah kalian sih. Dan yang paling penting, kalian jangan lupa untuk subscribe dan hidupin loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi terbaru dari aku. Oke, langsung aja. Oke, sekarang kita unboxing ya guys. Kan tau gak sih teman-teman, aku tuh udah lama banget. Soalnya emang laptop aku, ini aku kan lagi di rumah. Di rumah tuh aku pakai laptop orang tua aku. Kalau laptop aku yang aku pakai biasa kuliah itu keyboardnya udah rusak karena emang laptop udah lama. Ada beberapa keyboard yang nggak berfungsi kayak gitu. Ini harganya udah aku bilang belum sih tadi, harga itu 198.000. Ini pakai ujungnya tuh kayak gini. Ini ada bubble wrap-nya di dalam si plastik polimer ini. Oke, kita keluarin dulu. Ya ampun, aku excited banget sih, soalnya unyu banget. Kalian gitu kan pasti kena racun TikTok. Nah, ini dia nih. Oke, ya ampun. Ini kayak gimana ya? Dan ini dia guys. Ya ampun, ini. Aku kemarin tuh nerimanya tau gak sih? Kayak, ya ampun, ini tipis banget sih. Aku ngerobrol, ya ampun, ini tipis banget. Yakin serius setipis ini nih, kalian bisa lihat. Ini tipis banget tau gak sih? Keyboard tapi tipis. Tapi ya ini emang sih, kalau kalian kayak yang punya iPad, terus kalian males ngetik dari iPad itu juga, kalau dari handphone juga untuk handphone. Soalnya ini tuh wireless ya, terus bisa pakai Bluetooth. Kita coba dulu. Ini detail aku sambil kuliah, tapi nggak apa-apa deh. Nah, ini tuh dia dapat mouse, dapat kabelnya juga. Bingung juga sih aku nih gimana. Aduh, ini gimana ya guys? Nih. Ini kayak gini, cute banget gak sih? Sebenernya aku mau beli warna pink, tapi gak tau kenapa warna hijaunya green set ini tuh bagus, tau gak sih? Ini belakangnya tuh kayak aluminium gitu. Aku buka dulu deh plastiknya ya. Nih, belakang tuh kayak aluminium gitu guys. Ya, tipis banget tau gak sih? Kayak buku tulis isi 30, tau gak sih? Kayak buku tulis isi 30. Nih. Nah, terus nih kayak gini dia. Terus dia tuh ada tombolnya guys. Kelihatan gak sih? Aku susah banget ya. Nih, itu ada tombol on off-nya, terus ini untuk konekannya, mungkin ini untuk konekan ke Bluetooth, ntar kita coba. Terus ini di charger, soalnya nah ini adapternya nggak ada, bisa pakai handphone, pakai yang punya handphone biasa, kayak charger biasa, guys. Terus ini dia harus di charge dulu nggak ya, atau bisa? Kita coba on kan ya. Tuh, dia kalau di on kan, ini kan off ya, ini off, terus kalau di on kan kayak gini. Tuh, hidup kan dia. Oke, kita matiin dulu ya. Nah, terus ini mungkin ini tuh untuk connect ke Bluetooth. Terus dia kalau misalnya di charger itu lampunya ada di sebelah sini. Ntar aku fotoin. Di sini tulisan yang ada di sini. Ya ampun, ini cute banget sumpah. Nih. Tuh, aku norak banget sih. Oke, itu keyboardnya guys. Terus kita lihat mouse-nya juga wireless. Tuh, mouse-nya juga cantik dong, warna hijau juga. Dapat kabel lagi. Ya ampun, aku dapat kabel kayak gini. Kayak gimana gitu, tau gak sih? Ini pangsing. Cantik banget, tau gak sih? Kilat. Sama warnanya, gini nih. Dapat dua kabel, terus aduh, aku hati-hati banget gitu ya. Nah, ini dia nih, tuh. Warnanya emang lebih pekat yang ini ya, guys. Ini tuh dia warnanya kayak pastel gitu. Ini pastel juga sih, tapi dia kilat. Ting-ding. Tunggu, on off-nya ada di belakang. Ini dia tombol on. Oke, sekarang kita coba dulu. Sebentar ya, kita coba dulu guys. Aku buka dulu. Ini emang
Nah, jadi ini mau aku coba dulu ya, guys. Ini aku hidupin dulu kamera. Kamera sih, apa sih namanya ini? Ini tombol on-nya, aku hidupin dulu. Kelihatan gak sih kalian? Kelihatan lah ya. Iya, kelihatan. Oke. Ya, ini kayaknya emang perlu dicas dulu sih, tapi coba bentar aja, masa kan banget sih. Terus kita connect, kita klik connect ya. Iya, kayaknya emang ini sih, guys. Ini aku hidupin dulu bluetooth dari si ini aku, mana ya? Nah, ini bluetoothnya aku hidupin dulu, Nah, ini jadi dicari dulu ya, guys, dari si bluetoothnya. Ini dapet nih langsung bluetooth 3.0 keyboard input. Nah, ini langsung dia ke-connect, karena emang ini hidup ya, lampunya si bluetooth ini. Ini hidup, guys, terus. Nah, ini dia. Ini udah connect, terus kita coba ya, klik. Nah, ini lagi proses connect-nya. Nah, your device is ready to go. Oke, kita klik done. Nah, terus kita masuk ke ininya. Terus aku coba ya, ketik. Ih, bisa, guys, kalian tau gak sih itu? Itu keketik. Ya ampun, ini aku zoom dulu ya. Ini aku zoom. It's kebesaran, guys. Oke. Ini pasti maksudnya biar pas aku ketik ini tuh kelihatan gitu loh, guys. Terus misalnya aku buat nama aku Tri ya. Oke, aku hapus dulu. Ya ampun, aku seneng banget tuh gak sih? Tria Aulia. Oke, ini kalian bisa lihat ya, connect dan dia tuh berfungsi. Ya ampun, seneng banget tuh gak sih? Dah, oke. Ininya udah kita singkirkan dulu, guys. Kita ini matiinnya gimana ya? Ini tuh untuk connect kan tadi, disconnectnya gimana ya? Atau yaudah deh, kita off-kan aja ya. Ntar deh aku baca dulu ininya. Aduh, ini tulisan Cina. Nggak ngerti dong. Oh, ini ada. Oke, ini yang pertama itu emang connect dulu ke wifi si desktop ataupun apapun itu. Terus ini dia nge-connectkan gitu kan. Nah, terus ini dia bluetooth keyboardnya. Oh ya, ini tuh ya sama aja kali ya. Maksudnya itu kayak ya fungsi apalah itu yang kayak di keyboard biasa, guys. Ini indikatornya, ini charging. Ya udah, ini tuh kayak enggak ada sih ininya. Gimana cara penggunaannya? Berarti pakai inisiatif sendiri aja, guys. Ini tuh emang dari Cina sih. Luar negerinya ini dari Cina. Ini aduh, enggak paham, enggak ngerti. Oke, terus kita coba si mouse-nya. Ini tadi ini ya. Hai, kelihatan dong, please. Nah, ini kan kelihatan. Nah, ini aku off-kan dulu, guys. Nah, ini udah on, udah hidup. Terus kita buka lagi dari si bluetooth laptop aku. Mana nih? Ini cari dulu, guys. Nah, ini add bluetooth or device, bluetooth. Nah, yay, dapat juga. Ya, terus ini yang mana? Kenapa bisa ada dua? Oke, pakai MBT 3.0 ini aja, input, connect, terus bisa nggak ya? Yeah, your device is ready to go. Dan oke, kita coba nih gerakan dia, kalian kelihatan nggak sih? Ini tuh kan seru banget tau nggak sih? Yeah, aku seneng banget tau nggak sih, guys? Oke deh, oke, ini udah bisa berarti, udah clear ya, guys. Nah, jadi itu ya unboxing dan review keyboardnya ini. Ya ampun, ini cute banget. Belum aku matiin tadi. Matiin. Kalian kelihatan kan? Nih, tuh dimatiin. Kayak gitu aja padahal. Seneng banget, gak tau kenapa. Karena emang laptop aku tuh gak bisa, tau gak sih? Laptop aku tuh gak bisa huruf spasinya tuh udah nggak bisa. Itu kalau misalnya dia ditekan-tekan gitu, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Makanya aku tuh yaudah deh beli keyboard aja kali ya. Terus aku kan kalau kayak mau pas ada ke kampus gitu, kadang-kadang ada tugas gitu kan, ribet tau gak sih bawa keyboard? Kalau yang keyboard besar kayak yang komputer gitu, ribet banget kalau bawa besar. Makanya aku cari yang emang bener-bener pakai wireless, udah gitu kayak gampang aja gitu makainya. Nah, ini dia. Nah, udah nih. Ini juga udah. Jadi sekian dulu deh. Kayaknya aku bakalan lagi nih buat unboxing dan
Halo Shopee. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau beli, kalian ada masalah yang sama atau memang kalian juga males ngetik di handphone, kadang-kadang kan tugas-tugas kuliah, bahkan anak sekolah sekarang karena lagi emang full online, itu buat tugasnya dari handphone. Kadang ya kalau misalnya belum ada laptop atau kadang laptopnya itu barengan sama kakak abang terus mereka make, kalian bisa ketik dari sini terus pakai ini aja, disambungin ke handphone juga bisa. Tapi sampai jumpa di unboxing-unboxing lainnya guys. Tetap stay tune terus ya. Seru banget tau gak sih, aku suka banget jadinya haul shop.